to breathe, but that's alright. Hush. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube gua Alkar Audio. Jadi di video kali ini gua akan mereview speaker dari Tronsmart, yaitu Tronsmart Bang SE. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya agar channel ini maju dan bisa upload video selanjutnya. Oke, langsung saja kita bahas si Tronsmart Bang SE. Speaker Tronsmart Bang SE ini dijual seharga $69.99 yang kalau dirupiahin bisa sampai 1.100.000. Wow, ini cocok banget buat kalian yang cari speaker untuk kebutuhan outdoor yang memiliki desain elegan. Jadi kalau kalian berminat, linknya nanti gua taruh di deskripsi. Tapi untuk sementara ini belum ada ya untuk linknya karena belum launching. Kemungkinan bulan Desember akan launching. Seperti biasa, langsung saja kita bahas dari desain dan build quality-nya. Untuk sisi desainnya, speaker Tronsmart Bang SE ini memiliki desain yang sangat keren dan gagah. Untuk desainnya gua suka banget nih guys, karena lebih bagus dari pendahulunya. Warna yang gua pegang ini warna hitam karena hanya ada satu warna saja. Dan untuk build quality-nya menurut gua standar saja ya. Dia memakai material plastik dan grill besi di bagian depannya. Untuk finishingnya cukup rapi. Terus kalau lihat sisi detailnya gua rasa ini termasuk size yang besar. Selanjutnya untuk bagian depannya terdapat tulisan Tronsmart yang lumayan besar. Dan di bagian atasnya terdapat tombol-tombol yang kalau ditekan lumayan empuk. Yang pertama ada tombol power on off. Yang kedua ada tombol sound pulse. Sound pulse ini fungsinya sebagai equalizer yang di-boost di bagian low, mid, dan high. Terus di sampingnya ada tombol volume up and down. Terus yang di tengah ada tombol play and pause. Lanjut yang di sampingnya lagi ada tombol stereo yang dimana kalian bisa aktifkan dua speaker secara bersamaan. Dan yang terakhir ada tombol RGB yang memiliki 3 mode. Wow. Selanjutnya di bagian belakang untuk inputnya sendiri dia dilengkapi slot micro SD, 3,5 mm auxiliary, USB-A fungsinya untuk power bank, dan charging port yang pastinya sudah menggunakan USB type C. Oke, sekarang kita lanjut ke spesifikasinya. Oke, kita bahas spesifikasinya. Yang pertama ada Bluetooth versi 5.3. Sudah yang terbaru ya guys. Kalau untuk nonton streaming YouTube dan Netflix menurut gua ya masih aman-aman saja. Ada delay tapi tidak terlalu berasa. Masih nyaman lah kalau untuk nonton film. Lanjut yang kedua ada audio codec. Dia masih memakai SBC. Ya standar saja ya seperti speaker pada umumnya. Belum support aptX dan lain-lain. Terus yang ketiga, Tronsmart mengklaim bermain musik bisa sampai 24 jam. Wow, lumayan lama ya. Itu pun harus di volume 50% dan lampu RGB-nya harus dimatikan. Kalau volume 100% ya cuma bisa sampai 5 jam. Lanjut yang keempat, baterai berkapasitas 4000 mAh. Wah, lumayan kecil ya untuk speaker sebesar ini. Tapi kalau 7,4 volt 4000 mAh sama dengan 4000 mAh kali 2 yaitu 8000 mAh. Wow, gede ya, lumayan lah. Yang kelima, power output sebesar 40 watt. Wow, lumayan besar ya untuk kebutuhan outdoor. Dan yang terakhir, speaker ini bersertifikasi waterproof IPX6 yang dimana kalian bisa bawa speaker ini di jalan sambil hujan-hujanan, tapi tidak untuk direndam ya guys. Kalau speaker ini hanya tahan semprotan air saja. Oke, itu adalah spesifikasinya. Sekarang kita lanjut untuk mendengarkan sound sample-nya. Sebelum dengerin sound sample-nya, kalian harus menggunakan earphone kalian agar bisa mendengarkan kualitas audio yang nyata. Yuk langsung saja check it out. Thank you.
Itu adalah sound sample dari speaker Transmart Bank SE versus Transmart Bank Mini. Gimana menurut kalian? Langsung saja tulis di kolom komentar. Seperti biasa, mengenai kualitas suara merupakan pendapat dari gua pribadi, karena pastinya setiap orang itu mempunyai pendapat yang sangat berbeda-beda. Oke, langsung saja kita bahas secara singkat aja nih. Kita bahas dahulu si Transmart Bank SE. Transmart Bank SE ini memiliki karakter suara yang ke arah warp. Kalau diversusin sama pendahulunya, Transmart Bank Mini, suara Transmart Bank SE jadi bright. Oke, kita bahas dari low atau bassnya. Bassnya ini menurut gua cukup berasa ya, dentumannya masih enak didengar, deepnya ya cukup berasa lah. Tapi kalau di volume 80% ke atas, dengerin genre beat yang jedak-jeduk, ini speaker masih ada sedikit struggling di sisi bassnya. Terus di upper bassnya lumayan main, untuk genre rock yang double pedalnya main masih enak didengar. Di volume 70% ke bawah bassnya cukup berasa. Ini speaker bisa dibilang main di mid bassnya. Lanjut di sisi mid atau vokalnya, menurut gua mid di Transmart Bank SE ini dia lebih open ya, dan agak tebal vokalnya. Untuk detailnya gua bilang masih enak didengar dan cukup rapi. Untuk sound stacknya cukup luas, tonalnya paling enak dari Transmart pendahulunya. Lanjut di treble dan high-nya, menurut gua untuk high-nya Transmart ini cukup extend. Kalau dengerin suara petikan gitar dan simbal ini enak banget, berasa live aja gitu. Untuk jangka panjang pun dengerin musik ini speaker masih nyaman di telinga. Selanjutnya kita bahas versusnya dengan Transmart Bank Mini. Untuk low atau bass-nya, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk deep-nya di volume 70% ke bawah lebih berasa Bank SE dibanding Transmart Bank Mini. Di volume 80% sampai maksimal, Transmart Bank Mini lebih besar ya kuantitas bass-nya. Terus di bagian upper bass-nya Bank Mini lebih unggul dibanding Bank SE. Lanjut di mid atau vokalnya, menurut gua vokal dari Bank SE lebih rapi dibanding Bank Mini. Di Bank SE lebih tebal sedikit dibanding Bank Mini. Untuk detailnya masih enak Bank SE dibanding Bank Mini yang agak warm. Terus Bank SE juga sedikit lebih clear.
Dan yang terakhir di high atau treble-nya, menurut gue keduanya sama-sama dapat ya di sisi treble-nya. Tapi Bang SE lebih extend aja dibanding Bang Mini yang kurang ngencring. Untuk jangka panjang pun keduanya sama-sama enak, tapi Bang SE akan sedikit bright. Jadi masih lebih enak Bang Mini untuk jangka panjang. Kesimpulannya menurut gue di harga 1.100.000 masih lumayan worth it ya. Untuk sound quality-nya masih dibilang cukup oke. Apalagi yang suka dibawa ke outdoor, ini speaker cocok banget. Oke, mungkin sampai di sini saja videonya guys. Nantikan video gue selanjutnya. Thanks for watching. Bye.